Karena itu kita sering menemukan para ulama fuqaha itu berpendapat sesuai dengan temuannya. Ketika menemukan satu hadis langsung dianalisa. Tapi semakin ada perbandingan dengan hadis yang lain, oh ternyata boleh juga melakukan ini dan semacamnya. Contoh dalam gerakan takbir, setelah dikumpulkan beberapa riwayat, takbir itu kan semuanya riwayatnya itu sampai kepada Nabi, tidak bertentangan. Jadi ketika Nabi suatu ketika terlihat takbirnya sejajar dengan daun telinga, dengan pundak, di depan dada, di atas telinga, semua itu ada riwayatnya. Ketika Imam Asy-Syafi'i mendapatkan satu riwayat, ya sejajar dengan daun telinga, ya itu yang disampaikan. Tetapi beliau membuka satu peluang, ketika hadis itu sahih, itu mazhab saya. Artinya beliau sendiri mengakui ada banyak hadis di belahan dunia ini yang tidak semuanya beliau ketahui. Suatu saat ketika dijumpai ada hadis lain, ini pintu terbuka, silahkan dianalisa.